Kita yang panggil, kita tak dapat. Saya dapat bayangkan, itu kan jemput tak dapat. Kecil hati kawan. Tapi Abu Hurairah tetap bersabar, tunggu. Mungkin ada hikmah. Maka diminum, diminum, lihat keberkatan. Abu Hurairah dipertunjukkan oleh Nabi SAW keberkatan. Beli susu itu mampu diminum oleh 70 orang sahabat. Dan hadis Bukhari. Oleh 70 orang sahabat. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang tak minum? Aku dan kamu ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu minum dulu. Maka Abu Hurairah pun minum. Dia berhenti untuk bernafas. Kata Nabi, minum lagi. Dia minum. Dia berhenti untuk bernafas. Nabi kata, minum lagi. Sehingga kata Abu Hurairah, Rasulullah, aku tak ada tempat lagi nak isi. Tak ada tempat untuk isi. Baru Nabi SAW minum. Abu Hurairah diajar, walaupun kamu susah, wahai Abu Hurairah. Ada orang yang susah tapi dia tak mengadu. Orang ni patut kamu beri keutamaan. Ada orang yang susah senyap. Tak cakap apa pun dia. Tak ada umum, tak ada apa dia. Sebab orang ni kita jangan biarkan. Mereka mempunyai maruah yang tinggi. Mereka diam walaupun mereka susah. Yang memahaminya hanyalah orang yang bijak. Orang yang bijak, pandai, mereka faham orang ni. Tapi orang yang kita katakan tak bijak, minta pun tak kasih. Yang kata tak minta, artinya mereka tak faham keperluan manusia. Kan itu sufi saudara, harta yang di sisinya dia pemurah. Di tangan orang lain dia juga tidak meminta. Dia bakhil dengan orang lain, artinya tak ada nak fikir-fikir minta dengan orang lain. Sifat bakhilnya hanya ada bila berkait dengan harta orang lain. Dengan kata lain dia tak minta. Tapi dia ada maruah yang tinggi. Dan orang ni saudara, Nabi ajar kita untuk mencari golongan ini. Saudara kena cari golongan ini. Saudara yang minta, saudara tak payah cari. Dia datang minta. Okey, beri apa keperluannya. Tapi ada setengah saudara kena cari, dia tak minta. Tapi saudara akan melihat dirinya, isterinya, anak-anaknya, keperluannya luar biasa. Dia mampu bersabar dengan sifat maruah yang cukup tinggi. Maka mereka ini orang yang sufi. Tidak memerlukan apa di tangan orang lain. Kata Syekh, dia tiada gembira dengan hidup, tiada sedih pula dengan mati. Dia menganggap mati adalah kerana sungutan Allah ke atas dirinya. Dan hidup itu pula adalah redha Allah padanya. Dia merasa keluh kesah ketika berada di kalangan khalayak ramai. Dan merasa mesra ketika berada dalam khalwat jauh dari khalayak ramai. Makanannya ialah zikir pada Tuhannya. Dan minumannya dari minuman kemesraan dengan Tuhannya. Sebab itu tiada sebab dia boleh menjadi bakhil dengan habuan dunia. Dan seisinya kerana dia tiada perlu kepada semua itu. Syekh menyebut bagaimana golongan sufi yang benar-benar sufi ini, dia hanya melihat mengharapkan pujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak ada masalah kalau manusia nak tahan rezeki dia atau nak beri rezeki kepadanya, kerana dia memahami manfaat mudarat datang dari Allah. Ketika mana manusia beri kepadanya, dia tidak melihat manusia itu memberinya, ini kurnian Allah. Tidak macam orang jahil, kalau orang tu bagi, dia kata orang tu lah bagi, bukan Tuhan bagi. Orang yang kenal Allah, dia tahu Allah yang menghidupkan, Allah yang mengilhamkan hati fulan bin fulan untuk beri pada dia. Tapi bukan orang ni beri. Sebab itu selalu lihat dalam diri kita. Ada waktu selalu kita rasa macam nak bagi je ke orang. Ada waktu. Ada rasa tak nak. Orang yang sama. Walaupun dalam keadaan susah kita tak nak tolong. Masa dia senang kita tolong dia. Kita suka dia. So tengok kadang-kadang dia senang lah kita ajak kedai makan, kita belanja dia. Tapi masa susah tak belanja pun dia. Kenapa kecenderungan itu wujud? Macam contoh putera mahkota anak Saudi yang meninggal semalam. Patut jadi raja, mati dulu. Mati sebelum apa ni, yang raja tu lagi tua, tak mati lagi. Bagi askar berbagi depan dia ni, hormat. Dia pun panggil, sini sini, bagi jam. So saya kalau dia, kalau saya bagi jam, dia tak mungkin tak suka. Jam puak-puak ni berapa ratus ribu satu. Yang kaya-raya ni. Jam mereka berapa harga. Panggil saja panggil. Dia tak pernah buat benda tu. Allah gerakkan hati untuk beri rezeki pada orang ni. Kalau kita fikir, mana ada pegawai-pegawai tinggi-tinggi tengah bagi panggil askar nak bagi jam. Tapi bagaimana Allah ilhamkan rezeki. Sehingga rezeki itu Tuhan dah tetap, kamu akan dapat jam dia. Maka dia dapat. Menunjukkan bahawa bagaimana rezeki sebenarnya bukan datang dari manusia. Sebab itu sudah kaji diri kita. Kenapa kita ada kecenderungan ada hari nak beri mak kita banyak, ada hari nak bagi sikit, ada hari nak minta pula dengan mak kita. Ada hari selalu tak kasih. Ia kecenderungan yang Allah ilhamkan. Ada hari kita baik, saudara nak ambil 5 ribu, kita tak rasa apa-apa pun. Tapi ada hari jiwa kita ada krisis sikit, saudara bagi 5 ringgit, Allah tak bagi tak apa.
Artinya lihat bagaimana orang yang sama mungkin berhadapan dengan golongan yang sama, tetapi berbeza-beza cara kita bagi, menunjukkan bukan kita bagi. Bila saudara tidak konsisten, bukan saudara yang bagi, Allah yang mengilhamkan. Sebab tu jangan berterima kasih secara mutlak pada makhluk, tetapi pada Allah. Ya, manusia ni kita terima kasih sebab Allah suruh kita sebut terima kasih. Tapi kita memahami yang kita patut syukur ialah Allah SWT. Ini orang-orang yang benar-benar apa. Kemudian saudara, orang-orang sufi melihat mati dan hidup bukan satu perkara untuk didukacitakan. Mereka tidak berdukacita dengan kematian, tidak juga gembira dengan kehidupan. Tetapi mereka bimbang. Mereka melihat kematian mungkin kemurkan Allah pada mereka kerana persiapan mereka belum lengkap. Sebab itu mereka takut mati kerana bimbang amalan-amalan yang belum diterima oleh Allah. Bukan takut mati macam kita bimbang harta benda yang kita tinggalkan, anak isteri yang kita tinggalkan. Orang macam kita sedih kerana kita fikir apa yang kita tinggalkan. Sebab itu kalau saudara termenung, kalau aku mati macam mana, duk teringat anak-anak masih kecil, siapa nak jaga ni. Teringat, kita teringat orang tua orang ni, kita pun sedih nangis. Kenapa nangis ingat mati? Ingat mati ke ingat anak isteri? Kita fikir mati sebab takut tinggal anak isteri, sebab tu kita nangis. Orang yang benar-benar ingat mati, dia fikir, aku kalau mati amalan aku banyak, mana lepas tak lepas. Ini baru betul ingat mati. Tapi kalau saudara duk menangis, saya teringat mati, saya nangis. Sebab apa? Yalah, kesian anak saya kecil lagi. Anak saya pula cacat, siapa nak jaga? Artinya kamu menangis sebab tinggal dunia, bukan sebab kerana amalan kamu. Ini yang selalu berlaku pada kita. Kita menangis dan takut mati kan takut tinggal dunia ini, sebab kita tak nampak akhirat. Walau ustaz-ustaz kita duk cerita akhirat ni hebat, hebat, begini, begini. Nampak dunia lebih indah. Disebabkan bukan kita tidak yakin, kelemahan iman kita, sehingga kita merasakan macam akhirat itu gelap, tak ada bahagian, macam gelap. Bukan gelap kerana kita tak ada amalan, gelap kerana kita tengok dunia ini indah. Jadi saudara-saudara semua, orang-orang sufi melihat hidup atau mati hanya kepada sebab-sebab yang bersifat kerohanian. Mati mereka bimbang murka Allah. Hidup mereka lihat ini redha Allah, peluang untuk beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi. Bila dihidup, dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, Tuhan nak beri dia kebaikan. Sebab itu ulama-ulama yang panjang umur yang dinamakan sebagai muammarin, muammarin ni panjang umur. Di antaranya seorang ulama India yang terkenal, iaitu Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi, pengarang kitab Izharul Haq. Yang saya pernah cerita kepada saudara bagaimana dia berdebat dengan seorang padri besar di England ketika mana zaman penjajahan British di India, yang cuba memurtadkan ramai orang Islam dan mengalahkan sejumlah ulama, sehingga lahirlah ulama yang Syekh Rahmatullah yang menghafal kitab Taurat, kitab Injil yang dulu dan yang lama, dan membawa naskah dan menyebut, dia beliau menyatakan, saya akan sebut puluhan ribu kesalahan dalam kitab Taurat dan Injil, yang menjadikan seorang padri terbesar daripada England kalah berdebat. Dan Inggeris telah melakukan satu perancangan membunuh beliau, membunuh Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi, pengarang kitab Izharul Haq, di mana Syekh Abu Ala Al-Maududi Al-Marhum, bila beliau nak berdebat Kristian, kitab Izharul Haq, kitab paling induk beliau. Beliau saudara Syiah Ma'didat, bukan kerana beliau menghafal kitab Taurat sehingga mampu berdebat, mereka dia menghafal kitab Izharul Haq yang menunjukkan ribuan kesalahan. Izharul Haq yang saya tengok 4 jilid. Disebut semua nas-nas dalam Taurat dan Injil satu persatu. Yang lama, yang baru, semua disebut. Beliau menghafal dengan luar biasa. Kita lihat dia manfaatkan waktunya. Quran sudah yang ceritalah, Quran dah habis lama dah. Sehingga ulama tu tak terfikir. Beliau merupakan orang pertama buka ruang perdebatan Islam Kristian dengan secara serius. Sebelum ni tak. Taklah serius sangat, tak adalah sahabat Nabi nak apa Taurat Injil, tak ada. Kerana Islam ada kuasa, maka kita tak perlu serius untuk menghafal nas mereka sebab kita ada kuasa. Tapi bila kita tak ada kuasa, kita perlu serius menghafal nas mereka sebagaimana dibuat oleh Syekh Izharul Haq ini, pengarang Izharul Haq. So maka dia pun pergi ke Mekah, berjumpa dengan Syekh Ahmad Zaini, Syekh Ahmad Dahlan Zaini, atau Syekh Dahlan Zaini. Jumpa di sana dan diberi ijazah mengajar di Masjid Haq. Allah panjangkan umur dia sampai 90. Pada itu mati lama dah. Supaya apa? Dia mula menyusun kembali kitab-kitab, sehingga dia meninggalkan sumbangan yang besar pada umat Islam sampai hari ini.
Kitab dia banyak. Ini salah satu kitab beliau. Nak tunjukkan bahawa para ulama sufi melihat kalau Tuhan panjangkan umur mereka, suatu keredaan Allah. Untuk Allah jadikan mereka sebab umat Islam memahami Islam. Tapi kalau Allah matikan mereka, mereka bimbang, itu kemurkaan Allah. Mereka bimbang Tuhan nak suruh mengadap kerana masalah kamu buat benda salah dan sebagainya. Dan mereka bimbang ruang kebaikan mereka tertutup. Sebab itu pernah disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya' dalam bab mati kematian. Seorang ulama berkata, kalau sekiranya aku tahu Allah terima satu amalanku, aku tak kisah mati bila. Satu je amalan Tuhan terima. Kerana aku ada sesuatu. Tapi aku bimbang Tuhan tak terima semua. Tu aku takut. Ya, kita dah sembahyang dan puasa, takut Tuhan tak terima semua. Ini yang menyebabkan orang soleh takut mati. Bukan kerana sebab anak isteri yang ditinggalkan. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.